Guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini masih berkaitan dengan foto-foto yang ada di Cilacap, yang salah satunya yaitu makanan yang saya temui waktu saya jalan-jalan di pantai. Nah, tapi sebelum lanjut lihat foto-fotonya, gambar dulu ya guys. Oke. Makanan yang saya temui di waktu jalan-jalan di pantai yaitu adalah serabi. Ini makanan tradisional yang biasa mudah ditemui di semua daerah. Nah, serabi ini kan makanan yang terbuat dari tepung beras dengan parutan kelapa ditambah dengan gula aren. Makanan ini itu waktu saya temuin di Cilacap ini ada dua varian, yaitu pertama yang hanya gurih. Jadi hanya tadi tepung beras ditambah dengan parutan kelapa. Jadi rasanya hanya gurih, tapi bisa juga ditambah dengan yang itu gula aren. Jadi rasanya selain gurih ya juga manis. Ya tergantung selera masing-masing lah. Seperti itu biasanya mereka memintanya. Ya, ini makanan dibilang sangat familiar untuk bisa untuk sarapan, juga untuk teman minum kopi waktu sore. Sebetulnya memang istilahnya sangat masyarakat sekali. Oke guys, nggak usah lama-lama, kalian bisa lihat foto-foto dan video yang saya ambil waktu kulineran di Cilacap ini. Oke guys, gimana tadi dengan video yang saya tampilkan? Semoga kalian suka. Dan bila kalian suka dengan channel saya, kalian bisa like, subscribe, dan share channel saya, sehingga kalian bisa selalu dapat update-update terbaru dari video-video yang saya buat. Dan sebelumnya saya terima kasih kalian sudah menonton video saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.